Halo teman-teman, bertemu lagi di channel ini DIY Travel ID Kali ini ada perubahan Jadwal keberangkatan Kereta api ya teman-teman Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu Channel ini DIY Travel ID Untuk kemajuan channel ini ke depannya Agar lebih baik lagi untuk memberikan informasi Kepada teman-teman semua Nah bisa dilihat teman-teman Mulai tanggal 28 September 2022 Dan beberapa perjalanan KA yang mengalami percepatan waktu tempuh dan perubahan jadwal perjalanan. Nah, di sini bisa dilihat di video ini kereta-kereta apa aja yang mengalami percepatan dari segi waktu tempuh, ada yang 20 hingga 30 menit. Yuk, dimulai dari jadwal yang pertama, yaitu kereta api Argo Sindoro ya dari Semarang Tawang menuju Gambir. Jadwal berangkatnya pukul 6 lewat 15, tibanya pukul 11.35, lebih cepat 20 menit. Berikutnya Gambir Semarang Tawang, jadwal barunya berangkatnya 18.40, tiba di stasiun Semarang Tawang pukul 21.57. Jadi lebih cepat 20 menit juga ya. Dan berikutnya saudaranya yaitu kereta api Argo Muria. Jadwal barunya itu berangkat pukul 16.15 di Semarang, tiba di Stasiun Gambir 21.39, juga cepat 20 menit dan berikutnya dari Gambir menuju Semarang Tawang berangkatnya jam 7 pagi, tibanya jam 12.26 dan lebih cepat 20 menit juga ya jadi sekarang PT KAI itu mempercepat waktu tempuh kereta-kereta utamanya seperti Argo dan kereta eksekutif lainnya semoga kan nanti kereta kelas ekonominya juga jadwalnya juga ada yang dipercepat ya mungkin ya, kalau untuk lintas selatan beberapa sudah mengalami percepatan waktu tempuh tapi di lintas utara ini baru dimulai kembali. Berikutnya, kereta api Bima yang kemarin kita bahas nih, jadwal barunya berangkat 17.30, tibanya di 4.40 ya, teman-teman. Cepat 25 menit nih. Berangkat 17.10, sekarang tiba 4 lewat 11. Jadi, eh cepatnya itu signifikan ya. Bisa 25 hingga 30 menit teman-teman Berikutnya kereta Sembrani Surabaya Pasar Turi Jadwal barunya berangkat 19.25 Tiba jam 4 pagi lewat 27 Lebih cepat 30 menit Dan begitu juga sebaliknya berangkat 19 sampai 3 pukul 4 pagi Cepat 30 menit juga teman-teman Jadi ya cukup signifikan untuk kereta api lintas selatan dan lintas utara Seperti kereta Sembrani jadi bisa dilihat di sini rata-rata kecepatannya untuk kereta api Bima ya 25 menit hingga 30 menit seperti yang tadi di keterangan awal berangkatnya jadwal barunya itu 1730 dari Surabaya Gubeng dan sampai Gambirnya jam 4 lewat 40 Wow cukup cepat ya teman-teman jadi sekarang spare waktunya jauh lebih cepat dari sebelumnya juga itu dengan kereta sembrani juga jadwal barunya itu rata-rata memang lebih cepat 30 menit ya dari Surabaya Pasar Turi 1925 hingga tiba di stasiun Gambir jam pukul 4.27 pagi begitu juga sebaliknya jadwal barunya dari Gambir 1900 sampai Ya, jam 4 pagi dan berikutnya ini adalah jadwal kereta api Turangga Turangga juga mengalami percepatan ya teman teman percepatan sekitar 30 menit sampai 31 menit nah bisa dilihat tadi kereta api Turangga Berangkatnya dari Surabaya Gubeng 19.00 Tibanya pukul 5 lewat 19 Lebih cepat 30 menit Dan dari stasiun Bandung Menuju stasiun Pasar Gubeng Berangkat 18.40 Tibanya 4.58 pagi Lebih cepat 31 menit saja Oke teman-teman Sampai di sini dulu penyampaian jadwal baru Beberapa relasi kereta api jarak jauh Baik di stasiun Gambir ataupun dari stasiun Bandung menuju Surabaya Pak Kubeng hingga stasiun asalnya. Sampai jumpa, mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.